bagaimana kamu bisa meninggalkanku? Bagaimana bisa kamu berjalan-jalan dengan Charlie dan bukan denganku? Oh, apa itu? Wah, pohon apel. Keren banget. Hanya ada beberapa buah apel di atasnya. Aku sangat lapar, jadi aku ingin makan beberapa buah. Wah, ini enak banget. Luar biasa. Aku ingin membuat kentang goreng darinya. Tapi apel yang aku butuhkan sangat banyak. Aku tidak pernah merasa cukup. Ah, aku punya ide. Aku bisa menggoyangkan pohon sedikit. Dan apel itu akan langsung jatuh ke mejaku. Kita hanya perlu melakukan ini dengan helm. Karena apapun bisa jatuh dari atas. Nah, kamu lihat? Aku sudah bilang. Ini dia apelnya. Apalagi ini? Barang yang keren. Ini adalah alat dapur lainnya yang akan membantuku memotong apel jadi kentang goreng. Sekarang mari kita coba beraksi. Wah, itu berhasil. Keren abis. Dan sangat lezat. Yang tersisa hanyalah memasukkan semuanya ke dalam bungkusan apel dan kita bisa menyajikannya untuk Alex. Ayo kita ke sana. Aku sedang bermeditasi. Britney, jangan ganggu aku. Oh, tidak. Britney, kenapa kamu menggangguku? Aku hampir menangkap Zen. Karena aku membawakanmu kentang goreng apel. Ini seperti biasa, tapi terbuat dari apel. Kamu suka? Aku tahu kamu pasti menyukainya. Nutellanya enak banget. Apa ini? Kemana dia pergi? Wah, ada banyak banget di sini. Semua orang kecil ini sedang membangun sesuatu yang keren. Apa yang kamu angkat di sini? Wah, ini adalah mainan, Lock. Bisakah dia membantuku memasak? Aku punya ide. Lock ini bisa mengingatkanku pada kentang goreng. Tapi bukan jenis biasa, melainkan kentang goreng coklat. Aku akan membuat sendiri beberapa cetakan foil berbentuk batang kayu kecil. Setelah itu, aku menuangkan Nutella favoritku ke dalamnya. Tulis di kolom komentar apa kamu suka Nutella. Alex dan aku suka banget. Sekarang kita perlu menuangkan semuanya ke dalam cetakan dan masukkan ke dalam lemari es agar mengeras. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh benar, aku bisa mengambil foto baru untuk jejaring sosial. Nah siap. Sekarang saatnya mengeluarkan coklatnya dari kulkas. Saatnya dia diambil. Wah, dia terlihat keren. Kita perlu segera memeriksanya. Ya, semuanya sudah membeku. Kita lipat dan kita bawa ke Alex. Alex, aku membawakanmu kentang goreng coklat. Di mana dia? Aku akan menunggunya di kamar saja. Kemana dia pergi? Baiklah, dia sudah lama. Tapi aku tidak tahan lagi. Oh, ini enak banget. Waktu yang tepat untuk membuat Britney sedikit takut. Nah, ambil itu. Ada monster tempat tidur. Dia mengambil kakiku. Ibu. Aku bukan monster. Oh, Britney membawa sesuatu. Coklat. Wah, ini keren banget. Kita harus segera mencobanya. Sekarang kita perlu merobohkan Pringles sekitar situ. Kita lempar. Hore, aku berhasil. Ada sesuatu yang lain di sana. Sekarang sudah berubah jadi remah-remah keripik. Kita harus segera mencobanya. Enak banget. Aku berharap bisa membuat kentang dari keripik. Oh, ini adalah ide yang keren. Aku bisa membuat remah-remah keripik jadi kentang goreng asli. Yang perlu aku lakukan hanyalah memecahkan telur ke dalam toples dan mengocoknya dengan baik. Ini akan jadi sangat lezat. Nah, sebentar. Kita keluarkan dari microwave dan sudah siap. Astaga, ini sangat panas. Nah, semuanya sudah siap. Sekarang kita tuangkan. Wah, ini sempurna. Sekarang aku perlu memotongnya. Dan aku punya alat yang cocok untuk ini. Kita hanya perlu menekannya dengan kuat. Dan semuanya akan terpotong jadi bagian yang tepat. Wah, fantastis. Kita masukkan ke dalam kemasan dan kita bisa menemui Alex untuk mencobanya. Ya, aku memang hebat. Yang penting adalah menjaga keseimbangan. Aku pasti akan berhasil. Oh, tidak, aku hampir jatuh. Oh, tapi masih bertahan. Oh, halo Britney. Apa kamu membawakanku sesuatu? Bagus, aku kebetulan lapar. Kentang goreng. Tapi dari apa? Baiklah, mari kita coba. Wah, ini keripik kentang goreng. Wah, aku jatuh. Aku mengerjakan proyek sekolah yang keren. Gunung berapi. Kita perlu memeriksa apa itu berhasil. Wah, itu beneran berhasil. Keren abis. Bu guru pasti memberiku nilai A. Dan aku bahkan harus memasak sesuatu. Kenapa gunung berapi harus meletus begitu saja? Selagi dia masih panas, aku bisa memakainya untuk memasak. Kita tunggu sebentar.
Alex pasti belum mencoba kentang goreng asam karamel. Itu pasti sangat cepat meleleh. Tuang semuanya ke dalam cetakan. Sekarang mari kita keluarkan. Wah, ini luar biasa. Sekarang kita masukkan kentang goreng manis ini ke dalam satu paket dan kita bawa ke Alex. Kita harus menghidupkan mesin ini dengan hati-hati agar dia mengatasi ini secara akurat. Dia bahkan melewati beberapa putaran secara langsung. Keren banget. Semua baik-baik saja denganku. Aku membawakanmu kentang goreng baru. Cobalah. Itu tampak hebat. Sekarang mari kita coba. Ini sangat keras. Kenapa? Jadi kamu harus menjilatnya. Aku pasti belum pernah mencoba kentang ini sebelumnya. Aku sangat menyukainya. Siap untuk makan semuanya. Itu resep yang hebat. Kamu dapat bintang 5. Kenapa mengulang adonan begitu sulit? Aku lelah. Apalagi ini? Bentuknya seperti sepeda, tapi... itu pisau. Keren. Ini pasti akan membantuku memotong adonan jadi potongan kecil. Aku pikir ini akan jadi kentang goreng yang enak. Semuanya dicincang. Terima kasih atas bantuannya, sepeda. Sekarang taruh semuanya di atas loyang dan masukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Sampai jumpa lagi, kentang. Jangan bosan. Sekarang kita keluarkan. Semuanya sudah siap. Kita harus segera memasukkan semuanya ke dalam kemasan dan menyajikannya kepada Alex. Dia sangat mirip dengan kentang goreng asli. Aku tidak sabar bagaimana dia mencobanya. Aku sangat suka melompat-lompat. Aku jatuh. Alex, apa kamu baik-baik saja? Aku tahu apa yang bisa membantumu. Kentang goreng baruku. Cobalah. Tentu saja. Baiklah. Ini terlihat tidak biasa. Aku akan mencobanya. Keren. Sini, berikan lagi. Aku pasti akan memberikan kentang ini bintang 5. Apa yang bisa aku lakukan dengan tumpukan kentang goreng ini? Aku tahu. Pertama, aku butuh wadah besar untuk menampung semua air dari kettle. Ini mungkin sulit, tapi kamu bisa melakukannya. Sekarang kita perlu menemukan air berwarna dan mengecat semua bungkus kentang dengan warna cerah. Ini akan jadi sangat indah. Sudah selesai. Sekarang penting untuk tidak meninggalkan semuanya. Saat kita sudah mengecat semua kemasan kentang, kita bisa melengkapi ruang kerja kita dengan keren. Aku harus menyampaikan ini pada Alex. Jika tidak, ini akan berantakan. Tidak. Britney, aku akan memegangmu. Kenapa kamu membawakanku begitu banyak kentang goreng kosong? Kamu mau memasangkan di atas mejaku? Baiklah, sini aku bantu. Kita bersihkan sedikit. Ini terlihat bagus untuknya. Sekarang semuanya akan siap dan akan selalu ada pesanan di mejamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkan pensil, spidol, dan perlengkapan lainnya ke dalam paket ini. Sangat mudah dan sederhana untuk mengatur tempat kerjamu. Terima kasih banyak. Kita ambil pewarnanya. Ini akan bekerja dengan baik. Kita lempar telurnya. Saatnya kita matikan lampunya. Lihat betapa cantiknya. Itu memang luar biasa. Maaf, aku tidak sengaja. Apa kamu memikirkan hal yang sama denganku? Satu warna itu keren, tapi semua warna pelangi 100 kali lebih bagus. Trik ini dapat bintang 5 pastinya. Semuanya berhasil. Baiklah, kali ini pasti berhasil juga. Kamu akan jadi milikku, sayang. Sekali dan untuk semuanya. Sekarang kita panggil semuanya. Itu dia. Yang aku cintai. Yang kubutuhkan hanyalah ciuman dan... apa yang terjadi di sini? Hey, Britney, berhenti melakukan semua omong kosong ini. Lihat kiat hidup keren ini. Mari kita coba, oke? Ayo kita maju. Botol ini sempurna. Sekarang aku akan meminum semuanya dengan cepat. Hebat. Jadi telur. Mari kita lihat. Bam. Kita taruh sana. Kita taruh lilin dan nyalakan. Ini dia. Tidak ada yang terjadi. Baiklah, kita masih punya banyak lilin. Sepertinya tidak berhasil. 3 lilin?
Ini pasti akan berhasil. Apa? Oh, trek ini menyebalkan. 2 bintang. Dan selamat ulang tahun untukku. Woohoo. Apa? Hadiah? Untukku? Terima kasih banyak. Mereka berisik banget. Ini membosankan. Britney, lihat. Kita perlu mencoba life hacks ini. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Kita punya semuanya di sini. Ayo cepat. Jadi, ini telurnya dan kembang api kita. Sekarang mari kita tanam telurnya dengan benar. Dan kita bisa membakarnya. Jadi, percikannya dengan cepat bergerak sampai tujuan. Apa yang terjadi selanjutnya? Oh ya, itu berhasil. Keren. Oh, dan telurnya bahkan tidak rusak. Wah, ini hebat. Apa kamu mau? Sana. Cobalah. Oh, tidak, sepertinya tidak enak. Tapi life hack-nya bintang 5. Jadi, apa yang baru di TikTok? Oh, ini dia. Kita hanya perlu mencobanya sekarang juga. Ini sangat keren. Kita harus segera ke adikku. Oh, yoga. Ini sangat sulit. Hey, Britney. Kenapa kamu tidur di sana? Bangunlah, saatnya mencoba kiat-kiat kehidupan ini. Bagaimana menurutmu? Cepat, ikuti aku. Kita keluarkan semua telur dari kulkas. Oh, ya. Sekarang, ini dia. Sangat berat. Oh. Alex, kamu suka susah sendiri. Kenapa kita butuh beban jika kita punya diri sendiri? Sekarang kita coba. Jadi langkah pertama. Wah, itu berhasil. Hei, mau kemana kamu? Alex, sekarang masih giliranku. Ups. Itu asik banget. Tentu saja bintang 5. Alex, jangan ganggu aku memasak. Apa yang kamu punya di sana? Menarik. Baiklah, mari kita coba. Akuarium ini pasti boleh juga. Baiklah, waktunya mulai berbisnis. Mari kita satukan semuanya seperti ini. Nah, bagus. Kita hebat. Sekarang, kita masukkan cuka. Ya. Baunya mengerikan. Kita tuangkan semuanya. Nah, bagus. Kita tunggu sebentar. Dia akan segera siap. Nah. Oh, sudah berapa lama? Sepertinya aku mau tidur. Oh, akhirnya. Dengar, sepertinya kita berhasil. Ini keren banget. Mereka jadi seperti squishy. Ya, aku suka banget main squishy. Aku bisa bermain dengan benda ini sepanjang hari. Lihat, asik banget. Dia dapat bintang 5. Dan sekarang, kita bisa baku tembak. Ambil ini. Oh, siapa yang kita punya? Oh, aku capek banget. Apa itu? Tidak mungkin. Itu adalah trik yang sangat keren. Baiklah, kalau gitu aku akan mencobanya. Semoga saja dia tidak tidur. Hei, ayo bangun. Hei, bangunlah. Kita harus segera mencoba sesuatu. Baiklah, kalau gitu aku akan melakukannya sendiri. Yang tersisa hanyalah menemukan hal yang benar. Nah, ini akan berhasil. Nah. Nah, yang ini boleh juga. Sekarang aku akan... Hah? Suara apa itu? Apa dia perampok? Sebaiknya kamu menjauh. Aku tahu kungfu. Siapa yang kita punya di sini? Alex, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu. Baiklah, mari kita coba. Tapi Nian, sekarang kita mulai.
Baiklah, kita renggangkan celana ketatnya. Ambil telurnya. Dan ayo kita berangkat. Mari kita berikan telur kita ke taman hiburan yang sesungguhnya. Asik banget. Ups, maaf. Apa yang ada di sana? Menurutku itu berhasil. Sekarang kita cari tahu. Sabar sebentar. Dan inilah saatnya. Kita ambil. Kita buka. Lalu kita potong. Ini sepertinya menyebalkan. Ini juga bukan yang kita butuhkan. Baiklah, satu lagi. Nah, inilah yang kita butuhkan. 4 bintang. Tidak buruk. Hey, Brittany, mau lihat sesuatu yang keren? Nah, langsung saja. Pegang. Sekarang kamu akan melihat semuanya. Ayo, tambahkan cat pink di sini. Dan di sini kita taruh cat kuning. Cat biru di sini. Dan jangan lupakan warna lainnya. Sekarang kita ambilkan vas putih bersih. Dan bam! Alex, ini asik banget. Aku bisa merasakannya, stresku berkurang. Dan mood kita membaik. Lihat saja mahakarya yang kita buat. Itu sangat keren. Hai semuanya, kamu sudah memasuki tantangan baru. Mari kita tonton dan bersenang-senang. Kamu pasti akan menyukainya. Wah, itu adalah dinamit. Apa itu beneran? Nancy, coba periksa. Aku yakin bahwa dinamit ini adalah coklat. Dia manis. Aku harus segera mencobanya. Enaknya. Rasanya luar biasa. Aku sangat menyukai tantangan ini. Yang pertama dan Nancy sudah beruntung. Aku juga mau. Enaknya. Dinamit coklat ini adalah makanan terbaik yang aku makan hari ini. Keren. Yang harus aku lakukan hanya menyelesaikan beberapa gigitan dan selesai. Brittany, kamu melihatku makan dengan rasa iri, jadi aku bahkan merasa kasihan padamu. Tapi aku tidak akan berbagi. Suara apa itu? Oh tidak, itu ada di balik tutupku. Jangan bilang itu adalah dinamit beneran. Astaga! Tolong selamatkan aku! Tolong! Apa? Siapa yang membutuhkan bantuan? Aku akan segera menyelamatkan semua orang. Segera datang! Tolong bantuannya. Wah, ada Superwoman. Nah, hentikan panikan. Apa yang terjadi? Pertama, kita harus melindungi kalian semua. Kita akan membungkusmu dengan pita pelindung. Baiklah, sekarang mari kita tangani dinamitnya. Dia terlihat rapuh. Ayo kita coba singkirkan dia dengan paksa. Ini tidak berhasil. Ini tidak semudah yang aku kira. Ayolah. Tidak, ini tidak berhasil sama sekali. Apa aku mempercepat waktunya? Tidak ada yang melihat ini. Baiklah, sekarang aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan yang lain. Hei, bagaimana dengan ini? Aku harus mengungkap semua ini sendiri. Nancy, apakah kamu punya ide? Kita hanya perlu memotong salah satu kabelnya. Aku akan melakukannya dengan popit. Aku ragu. Kalau gitu, mungkin dengan ini? Tidak. Kalau gitu, mungkin gergaji mesin. Dia pasti akan berhasil. Jangan bilang itu lelucon. Tentu saja bukan. Mungkin ini bisa membantu. Mereka terlihat keren dan juga pasti akan membantu kita. Ya, itulah yang kita butuhkan. Bagaimana cara menebak dinamit kabel mana yang kita dapat potong? Aku takut mereka mencoba memotong yang ini. Nancy, tunggu. Sekarang pasti akan terjadi bom. Wah, hujan coklat. Ini keren banget. Wah, ada banyak makanan di sini. Kita harus segera membuka mulut dan memakan semuanya. Coklat ini sangat enak. Luar biasa. Nah, baiklah. Mari kita lihat apa yang ada di balik tutup. Wah, itu telur. Yang satu dapat kejutan coklat dari Kinder. Dan yang satu lagi dapat coklat. Wah, ayo segera coba. Mari kita mulai dengan Nancy. Telurku terlihat seperti telur coklat Kinder. Nah, aku akan segera mencobanya. Wow, ini sangat lezat. Di dalamnya ada Skittles favoritku. Keren. Aku sangat menyukainya. Aku tidak bisa melihat Nancy bahagia seperti itu. Aku harus segera melihat telur coklatku juga.
Ayo kita coba secepat mungkin. Oh tidak, telur coklatku sama sekali bukan coklat. Ini adalah telur asli. Iu, Britney adalah pecundang. Ini sama sekali tidak lucu. Rasanya menjijikan, aku tidak suka itu. Mungkin tidak semua orang itu nyata. Mari kita coba satu-satu. Ini pastinya coklat. Oh tidak, ini yang asli. Ini sangat menjijikan. Oh baiklah, aku bahkan tidak akan mencobanya lagi. Semuanya nyata. Aku harus segera mencoba semuanya. Mari kita ambil yang kedua. Wah, ini adalah beruang gami. Baiklah. Dan apa yang di kedua? Wow, marshmallow. Ini sangat enak, aku menyukainya. Terutama coklat Kinder. Wah, Nancy makannya enak banget. Aku lebih suka mencobanya. Nancy, bolehkah kamu berbagi denganku? Tidak, ini hanya untukku. Oh, enaknya. Aku punya ide keren. Jika Nancy tidak mau berbagi, jadi aku akan menukar telur asliku dengan telur coklat Nancy. Dia pasti tidak akan menyadari perubahannya sampai dia mencobanya. Aku sangat brilian. Sekarang kita menunggu. Aku butuh telur lagi. Oh tidak, sepertinya dia berteriak. Oh, makan aku. Oh, itu sepertinya telur mentah. Aku sepertinya tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang ambil itu. Nah, rasakan. Oh, ini sangat menjijikan. Aku tidak menyukainya. Kenapa kamu melakukan itu, Nancy? Kamu tahu bagaimana memberiku segala macam hal buruk. Ini terlalu kejam. Kalau gitu, aku juga akan melempar telur ini ke wajahmu. Kamu akan menyukainya. Aku harap itu tidak akan terjadi lagi. Baiklah, aku akan makan semuanya telur asli ini. Oh, itu mengingatkanku pada rasanya. Perutku langsung sakit. Oh, ini sangat menjijikan. Tapi tunggu, aku punya ide keren yang ada di benakku. Aku baru-baru ini mengambil kelas memasak. Di sini kita akan belajar menggoreng telur. Aku bisa membuat telur arak-arik dengan telur yang aku punya. Dan coklatnya pasti nggak bisa berhasil. Itu sangat terlihat menggugah selera. Boleh kamu berbagi denganku? Tentu saja tidak. Pertanyaan apa itu? Dan aku akan memakannya sendiri. Oh, ini dia. Sini sudah habis. Sekarang aku harus menangkapnya. Sedikit lagi. Oh, itu sangat tinggi. Oh, tidak. Dia jatuh kepada wajahku. Kamu merusak semua telurku. Aku belum makan semuanya di sini. Aku ingin tahu apa yang ada di balik tutup itu. Wow, iPhone. Ini keren banget. Seseorang pasti akan mendapatkan coklat. Aku harus cari tahu. Lihat. Wow. Hei, kenapa tidak bisa diklik di sini? Hanya saja jangan bilang itu coklat. Oh, benar. Ini sangat lezat. Wah, aku juga mau menggigit iPhone coklat. Sekarang aku akan mencoba milikku. Kita harus pastikan dulu. Oh, ternyata ini adalah yang nyata. Jadi aku bisa berfoto. Wah, ini sangat keren. Dan aku juga mau selfie. Baiklah, Nancy, dasar pelit. Kamu hanya satu foto. Aku tahu cara memberimu pelajaran. Dia tidak mau berbagi sama sekali, jadi kita akan merampas semuanya satu sama lain. Nah, lihatlah sekarang juga, Bu. Oh, tidak. Monster. Oh, teleponku. Aku jadi takut dan semuanya sekarang pecah. Semoga saja semuanya baik-baik saja. Ini tidak lucu. Sekarang semuanya rusak. Ini tidak bisa dipakai lagi. Ini semua karena Britney. Kalau gitu sekarang aku akan membelinya. Pelajaran. Britney, kamu bisa bertukar denganku. Aku akan mengambil coklatnya. Terima kasih. Hore, aku punya iPhone rusak. Nancy, ini tidak ada dalam perjanjian. Apa, dan kamu hampir memakan semua coklatnya? Oh, kamu sangat cepat. Nah, apa yang kamu tidak sukai? Ya, semuanya tinggal sedikit. Oh, bagaimana aku bisa kenyang kalau gitu? Tapi tunggu dulu, aku punya charger di sini. Sekarang kita coba. Dan, wah, semuanya kembali utuh. Wah, itu hebat. Aku juga mau itu juga. Tapi aku punya telepon biasa. Mungkin charger juga akan bisa membantuku mengembalikan ponsel dengan keadaan normal. Kita harus memeriksanya. Kita masukkan ke dalam. Aku terbakar. Britney, tolong. Aku tersambar petir keras. Oh, lihatlah ini. Itu tadi sangat lucu. Oh, barang baru. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang ada di balik tutup ini. Wow, ini adalah kentang goreng dan Coca-Cola. Keren. Nah, ini dia kentang goreng dan cola. Sepertinya itu adalah yang asli. Oh tidak, ini copot.
Tunggu dulu, baunya enak. Oh, ini adalah coklat. Aku dapat coklat Coca-Cola coklat. Ini sangat keren. Oh, bahkan aku bisa memakan kalengnya juga. Wah, hebat. Ini luar biasa. Dan di dalamnya ada permen M&M's. Aku juga harus segera mencobanya. Oh ya, ini sangat lezat. Oh, itu sangat menggugah selera. Aku juga mau makan. Aku akan mulai dengan Coca-Cola-nya. Aduh, ini sakit. Ini adalah botol asli. Oh, lihatlah. Semuanya jadi berlubang, astaga. Nah, ini tidak lucu. Ups, tapi menurutku sangat lucu. Mari kita lihat kentang goreng apa yang aku dapatkan. Wah, kentang goreng coklat ini sangat keren. Aku menyukainya. Aku ingin segera memakan semuanya sampai habis. Oh, enaknya. Kemasannya juga bisa terbuat dari coklat. Wah, ini keren. Aku juga mau. Baiklah, sekarang kita coba. Oh, ini adalah kertas. Aku tidak beruntung sama sekali. Oh, jangan khawatir, Nancy. Aku siap berbagi coklat denganmu. Ini untukmu. Oh, ini sangat lucu. Terima kasih. Oh, enaknya. Ya, aku sangat menyukainya. Kamu adalah teman sejati.